Hai, Bangkona Channel Hako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Agustin Bunggeke, Miko-Miko Ute Gandu. Oke, Bangkona Hako Channel, teman-teman semua yang tidak tahu pakai bahasa saya mungkin. Kita hari ini mau pergi cari osapi. Sekalian kita cari osapi, kita juga pergi cari wadongi, bukan lah itu wadongi. Mudah-mudahan masih ada itu buah apa sih? Nantilah kurang lihat, nona toh. Yang tahu itu wadongi mak. Oh mungkin dia tahu, tapi sekarang ini kan dado belum pernah makan dan jarang memang hidup ada itu anu. Dan itu buah tidak pernah dijual-jual seperti di pasar buah. Dia itu langka begitu. Kecuali kau pergi di hutan baru kau bisa dapatkan begitu. Nah, pokoknya kita langsung saja. Jadi di sini nah ini. Ini namanya anu andonga ini mo yaitu ladang kebun ladang dan ini sudah dibersihkan mau ditanamkan sayur-sayuran. Pas kurang mengerti ona gitu nah. Nah ini adalah owala. Jadi kita mau nembasangnya di situ di wala nah kita. Besar kekungguhan, keguguran begitu. Teh sodo ikeni. Wah, ada yang kiro. Ada yang kiro. Ini mau ini. Oke, jadi kita mau mone di sini. Kita mau mone di sini. Ini namanya adalah Pineo. Wow, wow, oh, kado itu. Mareponggu, deela ombu. Dan saya itu sudah menyiapkan anu apa pi? Ope anih, ona guys. Ah, suasananya itu di hutan-hutan rimba sana. Jadi kebetulan saya lagi di kebun. Anu nenek kakek jadi sekalian kita pergi cari osapi karena itu sapi dah tidak bisa mi tinggal di kampung dia itulah mau lambu karena papun ini sapi suka pergi cari osapi jadi jangan suka pergi mencuri sapinya orang jadi kita mau tinggalkan ini tempat dan kita akan pergi seperti ini kan ini anu lalu dongi ramahi pohon-pohonnya mi itu buah jadi kita langsung saja saya sudah bawakan mi anpe anih di sini. Tuh guys, sudah makan peani. Ini dia. Ini adalah peaninya. Ayo kita langsung pergi. Mau beto barahan nunggu. Oh, pisongku. Pisoku ini. Ini pisoku harus saya bawa. Jangan sampai saya ketemu hada dodo. Baru dia kopu aku. So, mbak gula aku. Kayak dia lah cumu pang aku. Dia meda temi ramahi kalau orang ada pergi sendiri tidak boleh harus bawa pisau. Guys, kita baru saja melangkah di sini kita sudah mendapatkannya. Ternyata ada sudah buahnya ini. Jadi yang kurang saya bilang itu anu buah apa itu mak ini mau nasi kasih lihatkan kok. Ini ke pertama itu anunya nasi kasih lihatkan kok. Ini daunnya he. Itu daunnya he daunnya. Ini pohonnya yo. Pohonnya sasum-sum miatikan kamu orang. Jadi kalau orang pergi di hutan, orang lihat mona ini. Jadi ini nasa pakai kamera depan. Oh, ini mona buahnya, ona. Kamu lihat kan? Tara, ini adalah buahnya. Astaga, muka itu hanu. Di date lomba mi ona. Itu lagi. Apakah kalian pernah memakannya ini? Sudah pernah merasakannya, mencicipi ini? Ini cocok untuk orang mengidam. Kalau udah mau makan, orang mengidam. Ada lagi yang besar. Itu lagi yang besar. He. Itu dia. Oh, besarnya. Ya ampun, besarnya. Oh, ini dia. Harumnya mau dongi-dongi, mau buah-buah dongi. Nah, sekarang saya akan simpan kau di sini dan ini adalah temanmu. Jadi oke okay, kita akan sekalian kita di sini, kita sekalian makan di sini. Oho, guys, oho. Jadi kurang melihat cara memakannya itu buah dongi. Marepo sekali sumpah. Jadi kamu orang itu jangan kalau selagi makan jangan kurang anu nah.
yang kurang tergiur-giur-giuran. Sudah lama kesini saya tidak pernah makan anu juga buah, jadi saya ingin juga makan. Oh nah, jadi kita simpan di sini kameranya. Iyo, wah, setelah sepi kamu deh. Cua. Sini nah. Itu susahnya juga kita pergi anu. Elah. Taruh sampai kering ini. Oh tidak. Oh. Saatnya aku akan mencicipi kalian. Jadi caption hari ini kita lagi di Ahoma di Lalodongi di Pobahora di kebun-kebun. Jadi saya sudah mendapatkan mangsa saya yaitu ini buah kuning-kuning emas ini dan juga ini yang obosnya. Lihatlah. Ih, pas tergiur tuh. Makanya kalau mau yang kayak begini itu, kalian itu harus pergi rajin-rajin pergi di hutan, yaitu di Ahoma Beopeo gitu. Saya lihat dulu. Kita langsung saja anu santap nah. Gimana sih rasanya? Sudah lama saya pernah anu. Soalnya ini tuh ada yang rasa yang manis-manis manja, manis-manis jambu, manis-manis gimana deh gitu. Jadi kita harus langsung saja mengupasnya. Ini bentuknya kayak begini, Ona. Iya, ada juga captionnya kayak begini. Jadi kita akan botai begitu. Jadi buat kamu ibu-ibu hamil yang lagi mengidam, kalau mau anaknya katanya perempuan, harus makan yang terbelah-belah begitu. Ih, mau toha isi. Besarnya, lihatlah. Teksturnya, oh guys, sudah menggoda. Saya tidak sabar bisa mau ondol leo kok. Jadi di sini saja iya. Kita ambil dulu otawa baru kita makan. Saya sudah bawakan mie aneh karena memang sudah rencanaku mie tadi. Sekalian saya pergi di kebun, sekalian saya pergi cari sapi, sekalian juga saya pergi cari ini buah karena sudah lama saya tidak pernah makan gitu loh. Jadi ayo kita coba buahnya. Pertama itu kita sudah mengupasnya tadi dan setelah itu kita akan mengambilnya begini kota itu begitu baru kita akan mencobanya. Oh, kita sini saja ya. Jadi buat kamu orang ini adalah gimana kak itu sama mele pabusi. Jadi kemarin itu yang lagi kangen-kangennya biasa kali suka makan beginian baru kurang tidak pernah mie makan mak kita makan Mona. Caranya itu makannya buah dongi itu ini buah ini enggak tahu kalau kemarin itu buahnya apa di sana tapi saya tidak tahu itu ini kalau kita di sini namanya buah dongi atau buah singi, buah dongi dan buah singi begitu. Jadi kita coba. Ini pianinya dan ini. Seperti apa rasanya? Bismillah. Silu-silu manja begitu tapi enak. Saya lupa bawa lombok. Ona deh guys. Jadi kita coba lagi. Ini dia. Dia nilai kurang 7 kurang dia. Jadi kalau orang itu kalau orang suka mau makan begini kurang pergi di hutan gitu nah.
Tapi kalau anak bibir udah. Kan mesti lu manja deh begitu. Makanya kayak mau nambah-nambah lagi begitu. Udah saya tidak bobo time begitu. Kita langsung saja anu deh. Mehamung kayak begitu. Gini. Enak. Mutil banget. Oh, sama dan wala ya. Ih, selamat to. Kumara betako adalah. Tapi mesti lunya ke orang itu anu, kecut-kecut manja deh begitu. Kayak bagaimana di? Pantasan itu banyak sekali orang yang tergoda sama kalian itu buah anu. Masalahnya kalian itu langka deh. Kalian itu tidak pernah ditemukan seperti di buah-buah di pasar-pasar buah, di penjual-penjual buah. Kalian itu hidup sendiri deh begitu. Dan baru kenapa di setiap orang hamil mengidam pasti dia cari beginian. Kalau bukan beginian walai, kalau bukan walai anu. Pokoknya kecut-kecut begitu. Nah, biar sama hamil lagi. Guys, ini buahnya toh. Selain dari dimakan langsung, bisa juga dipakaikan untuk masak ikan begitu atau bikin peco-peco kayak ogule, ogame begitu. Anu sambelado begitu ona. Putus-putus lewah. Bisa install kerennya. Ada deh. Itu kalau gue mandi. Nggak mengerti sekali-kali ya. Aku itu lagi bertapa ya. Aku lagi mau hampe-hampe aku ini anu. Wadongi, jadi jam kurang datang anu. Gilisah sekali ke orang itu anu. Ih. Kali. Kupado. Kok kira saya ini anu, mangsanya kalian. Kemarin dia ngajar gara-gara sama saya itu kalau mau dina, kemarin orang pergi sana itu soleo. Kalian itu suneo, soleo. Jangan pilih yang kau buat orang ini kulpeto sapi. Saya buat sama Yana, teman-teman. Kalian satu biasa tahan lagi. Dan terima kasih juga simak video saya. Nah, nanti lain jangan lupa like dan subscribe nah, ke bos teman-teman. Semoga terhibur. Jadi nanti kita bikin lagi video yang berikutnya dari Bung GK. Oke, salam dari Miko Ute Gandul. Mika sebuah anu, padongi, dadah. Dan terima kasih.